La 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 la
光の先のあなたを隠してしまう。おぼろげな夢の中で、あの日のよう笑ってみせて。Upacara pembukaan Profesor Dr. Insinyur Arminah Fahyani MSc, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Jumat 24 Juni 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Persembahan dari tangga. Thank you.
pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Tan Yasur, S.Pg., M.Si. Dilanjutkan dengan sarjana oleh Meka Otaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam negeri, maka lapangkan. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan beberapa derajatnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Dan aku hiduplah negeriku semuanya namanya jiwanya. Thank you.
Sriwijaya. Yang pertama adalah Rektor Universitas Negeri Padang,
Toko juga Ariana, NDJN, dan Ketua Umum Yayasan Haji Agung Palembang. Terima kasih dari ini. Mobil khusus Ibu Profesor Dr. Insinyur Arina Varian MSc serta suami utama. Jadi hari ini sahabat saya Profesor Dr. Insinyur Didi Wardi MKDR, dia adalah dosen Universitas Sriwijaya dan juga Pendidikan Ristek Didi. Nah, kemudian pendidikan kebudayaan bisa dan teknologi. Seluruh rumah terus tertopang dosen kunan. Sebut dari dia, kita beliau punya dari dia. Kurangnya pada hari ini tidak dapat terukur bersama pelajar kita melaksanakan pertemuan guru besar, terutama satu orang guru besar di Sdn Fakultas Pertanian. Bapak Ibu sekalian, di Sdn saya sedang sekarang ketua komunitas untuk menuju ke Dna. Dna adalah perguruan tinggi yang memang bertahap maju dan mudah menuju nasional. Untuk menuju tersebut, kita dalam waktu 5 tahun memerlukan guru besar sebanyak 300 orang. Kemudahan dan berdoa ini akan bisa dicapai karena potensi menjadi guru besar yang dari saat ini adalah tentunya 550 dokter yang siap menjadi guru besar. Saya, Pak Wetong, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang nanti pada hari ini baik secara luring maupun secara lain. Kelulusan adalah posisi pendidikan di mana untuk mendapatkan gelar kelulusan tidak mudah dengan banyak syarat yang harus dipenuhi. Dan setiap tahun oleh kementerian kita ditingkatkan persyaratannya. Oleh karena itu kita berharap yang tidak siap untuk mendapat jabatan guru besar, maka bersegera diusulkan ke pimpinan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, telah mendapatkan guru besar, kami harapkan kita bersama-sama mengkonsentrasikan potensi dan tenaga untuk kemajuan Universitas Sriwijaya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengembangkan sistem pembelajaran, sistem belajar baru, merdeka belajar, kita lakukan untuk kemajuan Universitas Sriwijaya. Menteri menargetkan 60% perkuliahan dan akan datang itu berada di luar kampus. Dan disebut dengan merdeka belajar. Tapi itu sekalian, pada Profesor Dr. Insinyur Arina Varian MSc tidak patut mengucapkan salut dan selamat karena telah berhasil mencapai jenjang ini. Saya juga berharap untuk menjadi contoh bagi kita semua sahabat yang tadi saat ini berada di Universitas Sriwijaya yang sudah banyak layak untuk menjadi guru besar. Agar apa yang kita sudah-sudahkan kepada Bidu Allah serta Allah akan mendapat realisasi dari kita semua. Bapak Ibu sekalian, ucapan kalau bacaan hari ini dengan pertama guru besar, maka kita guru besar realisasi dunia menjadi 138 guru besar. Maka yang aktif saat ini berjumlah 69 guru besar dan diaktif berjumlah 69 orang. Saya bersama rektor Universitas Sriwijaya, keluarga besar Universitas Sriwijaya, mengucapkan terima kasih juga kepada Fakultas Pertanian yang berhasil memproses
dan seluruh provinsi Jakarta oleh MNSD dari Bursar. Dan juga kepada tim BPAK, mulai dari Fakultas dan jurusan, Fakultas dan Universitas. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kita juga mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada tim BPAK Pusat, TIKI, dan kemudian atas penelitian mereka untuk memeriksa berkas-berkas oleh Dr. Amina PNNC. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendidikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah berkenan untuk menyetujui jurusan Profesor Dr. Insinyur Amina PNNC. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat diri Allah SWT, dan kita juga berdoa dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terakhir kita berdoa kepada Allah SWT untuk mengangkat semua penyakit dan musibah yang diciptakan oleh kita di dunia ini, dan insya Allah kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Allah insyaAllah Allah berikan kita semua malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Menteri Kabinet Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1983/PPK dari KB Kodongan di Kodongan dari 2020 tentang pengangkatan Profesor Dr. Insinyur Amina PNNC sebagai Profesor dari Universitas pada Fakultas Pertanian Universitas Bidaya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengimbau dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya menetapkan pertama itu mulai tanggal 1 Maret 2002 mengangkat pegawai negeri sipil nama Profesor Dr. Insinyur Amina PNNC pangkat golongan 2 pembina golongan 4A jumlah angkatan 860.50 unit kerja Fakultas Pertanian Universitas Bidaya dalam jabatan akademik dari fungsional dosen sebagai profesor dari universitas dalam bidang ilmu disiplin pada teman dan kepadanya diberikan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang diperlukan untuk diperbaiki dan diperlukan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2022 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tertanda Nadiem Anwar Makarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Sumatera Selatan, oleh Dr. Insinyur Haji R. Bambang Pramono, M.Si. Izin sebelum saya menyampaikan,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Rektor Universitas Sriwijaya, yang saya hormati Kepala Dekan Fakultas Besar Dekan Fakultas Pertanian, para dosen Universitas Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, para panitia penyelenggara dan hadir undangan yang berbahagia. Mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat hidayahnya kita masih berkesempatan menghadiri acara pengukuhan Besar Universitas Sriwijaya Dr. Insinyur Arminia Karyani S.Si dalam jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai kawan dari rasa syukur, mari kita ini dengan doa dan harapan. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengilhami kita untuk terus berkarya dan melangkah maju ke depan demi memajukan Sumatera Selatan dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Fakultas Pertanian yang hari ini telah menghadirkan guru besar di bidang nutrisi dan makanan ternak. Ucapan khusus selamat saya sampaikan pula kepada Profesor Dr. Insinyur Arminia Karyani S.Si yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Saya berharap saudari dapat mengamalkan penghargaan dan tanggung jawab ini dengan pengabdian yang besar kepada dunia pendidikan, kepada dunia pertanian, serta kepada perusahaan. Acara pembukaan hari ini harus dapat memberi inspirasi bagi kita semua sebagai insan pertanian untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, kualitas penguasaan ilmu pengetahuan, serta kualitas sumbangsi kepada masyarakat dan bahwa kita mempunyai potensi yang besar, bahwa kita dapat bersaing dengan daerah dan bangsa lain, sehingga ke depan akan banyak lahir profesor-profesor dari kampus pertanian yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan output perguruan tinggi, tetapi yang lebih penting adalah turut meningkatkan kualitas hasil pertanian serta dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, tentunya pencapaian pada saat ini bagi seorang dosen dan sebuah fakultas merupakan hasil dari suatu proses yang panjang yang melibatkan banyak komponen, dan hasil dari ini semua diharapkan dapat memberikan sumbang sebesar dalam pembangunan di Sumatera Selatan sesuai dengan bidang yang telah disampaikan. Saat ini program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan adalah mencanangkan target swasembada ternak tahun 2025. 3 tahun lagi targetnya untuk pemasaran swasembada ternak. Melalui program ini nantinya kita berharap Sumatera Selatan akan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ternak secara mandiri yang akan mendorong untuk meningkatkan populasi. Salah satu program yang ditunggu untuk meningkatkan jumlah populasi ini adalah perbaikan gizi melalui peningkatan mutu nutrisi dan makanan ternak. Penyediaan lahan pangan yang baik dan berkualitas adalah pangan yang mengandung unsur gizi dan cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan ternak
dan pertumbuhan serta produksi. Hari ini yang berbahagia, pengukuhan keputusan Universitas Sriwijaya hari ini pada bidang ilmu nutrisi dan makanan ternak sejalan dengan program pemerintah Sumatera Selatan. Kita patut bangga Universitas Sriwijaya dapat melahirkan ahli yang diharapkan dapat ikut ambil bagian untuk menyukseskan suasembada ternak di Sumatera Selatan. Hadirin undangan yang berbahagia, untuk mensukseskan program ini akan banyak ditantang. Namun, seberat apapun tantangan ke depan, akan semakin mudah kita melakukannya jika kita mampu bersinergi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan dukungan kerjasama pada program BPD-BSD, program yang didedikasikan menuju sukses maju untuk semua dapat terwujud. Akhir kata, sekali lagi selamat dan sukses untuk Tuan Besar Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, khususnya kepada Saudari Profesor Dr. Amina Karyani S.Si atas semua pencapaiannya. Sebagai penutup, semua kemenangan tidak akan dapat diperoleh tanpa usaha. Demikian juga seseorang tidak sukses tanpa berita. Demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Ramadhan. Pembacaan riwayat hidup sehat Profesor Dr. Hikmah Ardina Karyani S.Si oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya yang terhormat Profesor Insinyur Zainuddin Nawawi S.Si. Tempat dan tanggal lahir oleh ini tanggal 1 Oktober 1992 Departemen Teknik Urusan. Keterangan keluarga, namanya Haji Ahmad Ramzi, nama ibu Haji Ayu Ibu, suami Profesor Dr. Edir Triwati Manis Agama. Profesor Dr. Insinyur Ardina memiliki 3 orang putra dan putri, masing-masing yang pertama Putri Kusumawardhani S.Si., kedua Putri Amanis S.Si., dan yang ketiga Dr. Insinyur Ardina S.Si. Riwayat pendidikan sekolah dasar di sekolah privati untuk pada Lampung pada tahun 1993. Sekolah yang pertama pada sekolah yang pertama tahun 2005 di KIM Madura tahun 1976 dengan SMA Taman Dewasa di Sunan Madura lulus pada tahun 1990. Pendidikan sarjana S1 di Institut Pertanian Bogor lulus pada tahun 1994. Kemudian magister S2 pada Trinity School of Agriculture Simalay University Park lulus pada tahun 1993. Sedangkan Trinity S3 berdoktor di Tebu di Trinity School of Agriculture Trinity University Park lulus pada tahun 1996. Profesor Ardina memiliki penelitian dalam sepuluh tahun terakhir sebanyak 9 topik, yang dalamnya yang terjun Improvement of Mineral Nutrient of In Small Prevent Indonesia Mineral Nutrition for Small Prevent Production Great Research Project yang dilihat oleh Dennis
Salam dan salam, makan dan makan. Perkara dunia kita dan bisa, sama-sama salam
keluarga, sahabat dan para penduduknya tidak berkenan. Bapak Gubernur, para mereka dan para hadirnya. Dalam suasana yang terutih aku, perkenankan saya, sebagai guru sektor dan sedang mengatakan proses pertanian di Sidaya, untuk menyampaikan orang sekitarnya untuk strategi meningkatkan produksi sapi potong di Indonesia. Next. Bapak Gubernur, para rektor dan hadirin sekalian. Seiring dengan perkembangan dunia berkaitan pendapat masyarakat dan sekarang tak ditentunya para manusia berhubungan yang terus selalu berkata. Maka dari sapi, kaya akan atau matahari sosial yang sangat berhubungan untuk perkembangan, kesebelasan, serta perkembangan kesehatan. Apalagi data BPS 2022, maka antara konsumsi protein masyarakat Indonesia adalah 61,4 gram per kapita secara kuantitatif. Jumlah tersebut pola memenuhi angka kecukupan protein untuk orang Indonesia yaitu sebesar 500 gram per kapita per hari. Sebagaimana yang direkomendasikan oleh Kebijakan Nasional Pangan pada tahun 2018. Namun, ini ada sebabnya, konsumsi protein tersebut batas berasal dari konsumsi tadi sebesar 42,4 gram atau 73,9% dan protein kawin itu 28% atau hanya 16 gram per pekan. Sementara itu, semua protein kawin yang berasal dari tadi hanya 4,08 gram per pekan atau hanya 6,6% dari total konsumsi protein kawin. Selanjutnya, berdasarkan data dari Organization of Economic Cooperation and Development, tingkat konsumsi daging Indonesia masih jauh dari konsumsi daging dunia, yaitu konsumsi dari daging global, konsumsi dari daging pada tahun 2021, maka kalau konsumsi Indonesia sebesar 2,24 berkurang, sementara sebenarnya adalah 4,5% berkurang konsumsi protein dan usaha dalam menghasilkan kesehatan dan kualitas makanan yang baik. Tingkat konsumsi daging juga dapat menjadi salah satu pengekor saat ini. Status di masyarakat telah berkurang konsumsi dalam suatu negara. Dan Thank you.
dalam negeri. Untuk lain suri kurang sangat semakin buruk. Dari sejak mencari bisa terang dari kawan-kawan untuk dari tahun 2016 dari 2015 dan tahun 2020. Terima kasih.
Dan
Thank you.
Thank you.
Dilanjutkan dengan pengalaman korban kepada Profesor Dr. Insinyur Andi Mahfadani M.Si oleh Rektor Universitas Rektor Profesor Arina serta dekan Fakultas Pertanian. Dipersilakan duduk kembali. Doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Dr. Insinyur Haji Abu Umaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu yang saya hormati, untuk memohon ridho dan berkah pada Allah SWT, pada Allah SWT, acara kita pada hari ini, agar kita semua memanjatkan doa kepada Allah SWT. Doa ini akan saya pimpin untuk ajaran agama Islam. Tadi bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu dan beragama lain untuk menyesuaikan. Maafnya sebelum mulai, saya tidak terkabul dengan
dari terkait ini kamu sendiri masih ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat pada Guru Besar Fakultas Pertanian,
Universitas Sriwijaya kepada Profesor Dr. Insinyur Arya Pandey beserta keluarga. Dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Rektor, Gubernur atau yang lain dan seluruh anggota senat. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Kapolda Perwakilan Polda Sulawesi Selatan, Kolonel RT Kami ucapkan terima kasih kepada undangan lain dan maksud yang telah menonton Dewa Pengawasinya Audi Regulasi Kedasi
Thank you.